Nah ini nih, pada kawan-kawan lagi pada nunggu nih sampai malam nih di depan Mabes Polri nih. Tuh, itu Bung Jumur. Gimana Bung Jumur? Kita menunggu sampai Bung Rocky Gerung keluar dengan selamat. Tidak boleh lagi ada yang menyentuh juga, apalagi dorong-dorong. Oh iya, iya. Lawan terus. Lawan terus. Bung Rudi. Ya, kita tetap akan menunggu sampai Bung RG keluar. Yang kita jagain itu badan, terutama otaknya, Pak. Nah, ini karena bahaya nih kalau dipersekusi, kalau diapa-apain. Otaknya itu penting bagi bangsa, bagi anak-anak bangsa Indonesia. Jadi harus dijaga ini. Okay. Sampai malam pun akan kita jaga dengan aman, damai, tentram. Ya, santai aja kita. Udah di NTB itu masih nunggu. NTB itu. Oh. Kemana, Bang? Ada dari Sumatera Utara. Ya. Rocky Gerung selalu bersama rakyat dan selalu bersama buruh. Ya. Nah, ini Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara siap mengawal hasil proses dari itu. Oh, deh. Tuh, ini ada Niko nih. Niko. Oh, kita tetap akan bertahan di sini. Kita akan menunggu Rocky Gerung sampai dia keluar dengan selamat. Okay. Kita tidak mau provokasi-provokasi seperti yang dilakukan kemarin terhadap dia. Kita di sini akan bertahan dan akan mengusir siapapun yang mencoba memprovokasi rakyat. Yes, mantap tuh, Bunarti. Kami tetap menunggu sampai Rocky Gerung keluar dari Mabes Polri. Okay. Mau sampai kapanpun tetap kita tunggu, karena bagaimanapun Rocky adalah bagian dari bangsa. Yes. Ibu, BM, BT ngomong. Kita masih bertahan. Ya. Seperti kata bapak-bapak tadi, kita kawal otaknya Bang Rocky. Yes. Kita tetap bertahan sampai Bang Rocky keluar, karena otaknya Bang Rocky adalah masa depan Bang. Kita di sini karena kita peduli oleh. Kita peduli akan Indonesia. Kita nggak mau Indonesia menjadi darurat akal sehat karena Rocky Gerung ada di dalam. Jadi save Rocky Gerung untuk akal sehat Indonesia. Oke. Bang, bertahan ya. Nungguin Rocky Gerung ya. Masih tetap bertahan, Bu. Sampai selesai kita kan. Oke. Atau nungguin Bang Rocky ya? Ya, siap, semangat. Sampai Bang Rocky keluar. Masalah Bang Rocky. Oke. Oke. Allah Akbar. Ini mantap. Budi. Siap, Pak Pres. Kita akan menunggu Rocky Gerung sampai selesai di BAP. Jadi, ya. Save Rocky Gerung. Nah ini kawan-kawan nih udah masih pada ngumpul nih, masih setia menunggu Bung Rocky Gerung di depan Mabes Polri. Ah ini Bang Karel, gimana Bang Karel nungguin Bung Rocky Gerung kita ya? Oh pasti, sampai ya. Rocky keluar kita baru pulang. Oh, kita okay. Tunggu, Bung Rocky. Ya. Saya di depan, Bung Rocky, saya tunggu Anda. Oh iya, oke, okay. Mas Puji, kita tunggu Bung Rocky ya. Kita tunggu pejuang demokrasi dari ya. Penindasan demokratisasi. Yes. Jadi tidak ada yang benar kalau bicara lembaga membawa nama demokrasi tapi ternyata anti demokrasi. Yes. Saya nggak tahu itu mungkin oknum, tapi kalau memang dikatakan oknum, mestinya ada sanksi di internal lembaganya. Yes. Ketika nggak ada, berarti ini tersistematis, terstruktur dan mungkin pasti. Ya. Salam merdeka. Yes. Alpasa. Bertahan ya, nungguin Rocky Gerung kita ya. Insya Allah, tetap satu komando. Oke, Deka. Kita akan tunggu Bang Rocky Gerung sampai dia keluar dari ruangan Mabes Polri. Kita tunggu sampai kapanpun. Besok pagi. Yes. Kita tunggu. Mas Andi. Ini harus dikawal Rocky Gerung. Kalau nggak dikawal, bahaya. Ada yang persekusi kayak kemarin lagi, kita lawan. Oke, kita di sini sampai Rocky Gerung keluar, kita kawal. Kalau perlu kita kawal sampai rumahnya dia. Yes, mantap. Sentul. Luar biasa tuh, ibu-ibunya masih pada bertahan nih. Tuh. Oh, saya bertahan. Semangat. Semangat ya. Maju terus. Hah? Kenapa, Bu? Salam bergantian. Ya, maju terus, merdeka. Nah, ini nih. Para YouTuber juga nih pada siap menanti. Mbak nungguin Rocky Gerung ya? Mbak nungguin Rocky Gerung. Oke, siap. Kami menunggu Rocky Gerung. Ah, gitu. Iya dong. Ya. Kita akan tetap setia.
No Rocky Gerung, no demokrasi. Oh gitu ya, mantap. Kita nungguin Mbak ya, Mbak Erna ya. Kita ya. Sampai Rocky Gerung keluar. Iya. Jangan boleh ada orang lain yang menyentuh dia. Oke, mantap. Oh, pasti ramai. Eh, dari mana Bang? NTB Bang. Ya. NTB kami ini saudara Parekraf. Yes. Sedang melaksanakan rakernas. Yes. 11 bulan 12, tanggal 11, 12. Kemarin. Ya. Hari ini menunggu Rocky Group. Yes. Mantap. Nah, nanti akan kita saksikan juga nanti detik-detik Bung Rocky Gerung selesai. Ah, ini juga ada bos member tuh nih. Siap ya? Di jaring itu berjuang. Mantap. Iya, mantap. Mantap. Abang dari SPT nungguin Rocky Gerung ya? Oh, pastilah. Kita tunggu dia sampai keluar. Oke, ini dari Bekasi. Nungguin Rocky Gerung kita. Pasti siap. Ya. Semangat Rocky Gerung. Kita akan selalu ngawal. Guys. Mantap, Pak Ketua. Pokoknya dengan setia kita tunggu Bang Rocky. Oke, mantap. Nah, pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, saya sedang masih berada setia di depan Mabes Polri menunggu sahabat kita Bung Rocky Gerung yang sampai saat ini masih diperiksa oleh penyidik Mabes Polri, dan mudah-mudahan kondisi beliau tetap sehat selalu dan kita tetap menjaga. Yang kita jaga bukan cuma sekedar raga Bung Rocky, tapi pikirannya juga yang harus kita jaga. No Rocky, no demokrasi. Demikian dari laporan dari Mabes Polri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.